Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah aku, kata Allah, mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus kamu ya Muhammad illa rahmatal lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam, artinya bahwa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul menjaga alam semesta ini termasuk manusia dan jin. Adapun Islam rahmatal lil alamin diwujudkan dengan maqasidus syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga kemurnian dan kesucian agama Islam. Yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga jiwa nyawa manusia. Yang ketiga, hifdzul akli, menjaga akal intelektualitas manusia. Yang keempat, hifdzun nasli, menjaga keturunan manusia. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta benda manusia. Yang keenam, hifdzud daulah, menjaga kedaulatan negara. Yang ketujuh, hifdzul amani, menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Dan yang kedelapan, hifdzul karamah, menjaga kemuliaan manusia. Demikian Allah begitu kasih sayang kepada manusia sehingga Allah memberikan risalahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah memberikan contoh dalam penerapan konsep-konsep tersebut. Selama beliau hijrah dari Mekah ke Madinah dan selama kurang 13 tahun, prinsip-prinsip yang 8 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul wujudkan dalam Madinah Al-Munawwarah. Demikian juga dilanjutkan oleh para sahabatnya, itu adalah Khalifatul Rashidin Al-Mahdi. Mereka pun tetap menerapkan maqasid syar'i yang 8 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan terinspirasi untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.